yang terhormat, selamat datang di Bandara Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah di Tanjung Pinang. Kami mohon Anda untuk tetap duduk sampai tanda kenapa sabuk pengaman dipadamkan dan pesawat ini berhenti dengan sempurna pada tempatnya. Kami akan agak berhati-hati pada saat membuka bagasi di atas. Sebelum meninggalkan pesawat, pastikan tidak ada barang-barang yang tertinggal. Perlu kami sampaikan sebagai salah satu bentuk penerapan protokol kesehatan, setelah pintu pesawat dibuka dan sarana garbarata atau tangga telah tersedia, maka kami akan mengatur alur penurunan tamu yang hendak turun dari pesawat. Kami akan mempersilakan tamu kelas bisnis untuk turun terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan tamu kelas ekonomi pada 5 baris kursi pertama, kemudian diikuti dengan tamu kelas ekonomi pada 5 baris kursi berikutnya dan seterusnya. Kami juga menghimbau kepada seluruh tamu batikar untuk tidak mengambil bagasi terlebih dahulu pada tempat bagasi di atas hingga tiba urutan sesuai dengan alur yang telah kami tentukan dan mohon untuk tetap menjaga jarak dengan tamu lainnya pada saat hendak turun dari pesawat. Atas nama batikar Kapten Adi Wijayanto dan seluruh awak pesawat yang bertugas, mengucapkan selamat berpisah dan kami harap dapat bertemu kembali dalam penerbangan batikar yang akan datang. Terima kasih. Ladies and gentlemen, welcome to Raja Haji Fisabilillah, the International Airport of Tanjung Pinang. Please remain seated until the seatbelt sign is switched off and the aircraft has come to a complete stop. For your safety, please be careful when opening the luggage bins. Before leaving the aircraft, please ensure that you have all your luggage with you. We need to inform you as a form of hold protocol implementation after the aircraft door is open and the aerobridge or stairs are available. We will arrange the flow of passenger disembarkation. We will invite business class passengers to disembark first, then continue with economy class passengers on the first 5 seat rows, then followed by economy class passengers on the next 5 seat rows and so on. We also urge all batikar passengers not to take luggage in the luggage bins above you until the turn arrive in accordance with the plan that we have arranged, and please keep a distance from other passengers when disembarked. On behalf of Batikar Captain Adi Wijayanto and the crew, would like to say thank you for flying with us today. We look forward to seeing you again on Batikar. Thank you.